Reaksi artis cantik ini saat dicap gagal nyanyikan lagu sendiri. Enggak sakit hati, tapi itu fakta. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Menang penghargaan artis luar negeri terbaik di ajang Anugerah Industri Musik ke-23 di Malaysia tak serta-merta membalik keadaan dari sosok artis yang satu ini yang belakangan menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya saat melantun hits Tak Ingin Usai di negeri jiran, lagi-lagi ia gagal menaklukkan nada-nada tinggi. Walhasil alumni Indonesian Idol ini dirujak netizen Indonesia dan negara tetangga. Yang bikin dada sesak dari sosok penyanyi ini dapat gelar penyanyi yang gagal membawakan lagu sendiri. Ia bukan tak mendengar gelar menohok ini, namun sosok artis yang satu ini berupaya untuk legowo. Kala ditanya sakit hatikah beroleh gelar tersebut, ia menjawab, enggak, karena itu fakta. Ini disampaikan sendiri oleh sosok penyanyi dalam video di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Aku akan sakit hati ketika aku nyanyinya berhasil tapi orangnya bilang aku gak berhasil. Itu gak sesuai kan? Penyanyi kelahiran Malang 2 Februari 2003 itu menambahkan. Di balik perundungan yang bertubi-tubi, Keisha Lefranca mengambil langkah terpuji. Ia ogah membela diri melainkan berkaca mengapa tembakan nada tingginya tidak lapas. Tapi karena aku memang merasa aku pada saat itu belum dapat nadanya, yang gak apa-apa aku deserve untuk dirundung meskipun gak ada yang pantas untuk dibully ya, kata Keisha Lefranca. Tapi aku merasa pada saat itu kayak oh ya memang aku yang salah, aku yang melakukan kesalahan. Kalau aku gak salah kan mereka gak akan membully juga, paparnya dengan panjang. Ketika aku berhasil, lebih lanjut Keisha Lefranca berharap masalah khususnya netizen bersikap sportif. Saat seniman dinilai salah, jangan hanya merundung tapi juga memberi saran tanpa abai tata krama. Saat seniman berprestasi mestinya diapresiasi, begini sebenarnya ya, ada yang dapat juga nadanya tapi orang enggak ramai. Jadi ketika aku berhasil nih, yang muji-muji enggak ada coy, sesalnya.